Penyanyi Syahrini memang lekat dengan penampilan glamornya, terlebih usai resmi dipersunting Reino Barak dan menjadi istri konglomerat. Wanita yang akrab disapa Inses itu pun makin memamerkan gaya hidup mewahnya dengan mengenakan barang-barang branded bernilai fantastis. Namun mendadak para netizen menyadari bahwa pakaian branded yang dikenakan Syahrini nampak seperti barang KW alias palsu. Kecurigaan itu muncul saat dirinya sempat kepergok mengenakan jaket seharga 50,2 juta rupiah namun motifnya berbeda dengan model aslinya. Seiring dengan kabar miring tersebut, sosok netizen anonim akhirnya membongkar borok Syahrini yang sering membeli baju KW alias palsu ke temannya. Tetapi pelantun sesuatu itu juga membayarnya dengan menyicil dan susah ditagih utang. "Dia selalu beli sama teman saya yang jual baju KW. Kalau belanja banyak tapi bayar lama," ungkap netter anonim tersebut di sebuah akun gosip pada Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. "Pedal satu baju paling satu set cem 1,5 jutaan sampai 2 jutaan tapi tagihnya susah molor-molor. Dia selalu beli di sini." Sontak kelakuan Syahrini yang doyan nyicil dan susah bayar utang itu langsung habis-habisan jadi bahan gunjingan para netizen, tak sedikit yang kini menyebut sikap Syahrini yang kerau pamer kemewahan hanya tipuan belaka. Syahrini juga dibandingkan dengan sejumlah artis yang sering diundang ke acara-acara brand ternama, seperti Nagita Slavina, Luna Maya, hingga Maya Estianti. "Serius tuh, jadi beneran dia suka pakai barang KW," komentar akun @sialu. "Pantes pakai barang branded terus tapi gak pernah jadi model brand ternama, gak pernah ada di acara brand ternama," tambah akun @auro9454. "Pantes gak pernah diundang ke acara brand ternama, ternyata pakai KW," sahut akun @karilo. "Ini apa sih yang kagak KW, hidup dia aja serba KW," ujar akun @putka. "Pantes beda sama Nagita, Luna, Bunda Maya, yang selalu diundang ke acara brand ternama," imbu akun @viahen. "Si Tini memaksakan banget si pen kaya LM mana bisa. Mimpi kali," seru akun @nona_oprubi91.